Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Juka, Juka Ikebana Ikenobo. Saya punya vas bentuknya segitiga. Dari vas ini, lalu saya berpikir mau dibikin apa ya. Jadi saya mau ikutin aja bentuk segitiganya. Saya pakai daun monstera. Daun monstera ini saya potong, saya buang sebelahnya. Lalu di sini saya bentuk segitiga. Ya. Di sini saya sudah kasih kawat, lalu saya tekuk. Saya akan pakai dia di sini. Ya. Saya akan pakai dua, satu lagi yang lebih pendek. Yang lebih pendek saya pakainya kebalik arahnya ya. Jadi waktu kita gunting ini kita sudah harus pikirkan kita mau ke arah yang kanan atau mau ke arah yang kiri. Lalu di sini saya kasih kawat supaya mudah masuk ke sininya. Ya. Jadi saya kasih satu di sini pendek saja. Saya akan pasang di kiri dan di kanan daunnya bentuknya segitiga ini. Saya akan pakai bunga utamanya itu bunga carnation ya. Bunga carnationnya cakep sekali. Pinggiran-pinggirannya warnanya berbeda. Saya akan pakai dua. Seperti biasa dia smile. Saya akan pakai yang pendek dulu. Lalu yang agak panjang smile juga ke depan. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi saya akan buat di sebelah sini bunganya lebih berat, daunnya lebih besar, yang sebelah sini lebih kecil ya, jadi asimetris. Yang sebelah sini saya kasih bunganya hanya satu. Nyumpet aja. Lalu saya ada bunga krisan spray warnanya kuning. Saya mau pakai untuk aksennya supaya dia lebih terang di sini. Saya pakai pendek aja. Lalu yang satu lebih panjang. Yang lebih panjang smile juga susunan tancapnya ya. Jadi dia maju begitu. Nah, yang di sebelah sini saya juga akan pakai sedikit satu yang kuningnya. Nah, untuk asirainya hari ini saya pakai hibrikum pink. Saya pasang yang lebih panjang satu agak ke depan. Lalu yang lebih pendek agak ke dalam. Ya. Di sebelah sana saya juga akan pakai juga hibrikum. Hibrikumnya ini sudah saya kasih kawat di sini ya. Saya coba pasang di sini. Oke, jadi dia hanya kecil aja di bagian sini, yang di sini lebih besar. Ya, monsteranya digunting segitiga karena disesuaikan dengan wadahnya ini. Sebetulnya rangkaiannya sudah selesai, tetapi seperti biasa saya akan menambah dramanya. Dramanya kali ini saya pakai futoy kering. Yang sudah saya kasih kawat, lalu saya tekuk di sini. Saya akan coba pasang dia di belakang. Jadi ada sedikit garis. Oke. Jadi bentuk Juka siluet segitiga disesuaikan bentuknya dengan wadahnya. Jika teman-teman suka dengan rangkaian saya, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.